Ini kambing mobil. Bagaimana dengan harga dagingnya, Bu? Alhamdulillah, dengan adanya gelar pangan ini, harga dagingnya itu 110 per kilo. Sementara di pasar itu harganya 120 per kilo. Oh, agak jauh ya, Bu? Iya. Oh, makanya beli di sini, iya. Ya, Bu? Bagaimana dengan kualitas daging sapinya sendiri? Alhamdulillah, karena sapinya ini baru dipotong. Oh, baru dipotong. Jadi segar ya, Bu? Segar. Rencananya untuk kebutuhan apa ini, Bu? Persiapan lebaran, Kak? Persiapan lebaran. Lebaran, ya. Beli berapa kilo tadi, Bu? 3 kilo ya. Ini ada gelar pasar murah khusus untuk olahan daging. Ya, karena kita melihat ini peningkatan kebutuhan masyarakat kita menjelang Idul Fitri ini untuk olahan daging ini cukup meningkat, sehingga kita menggelar pasar murah untuk olahan daging ini. Jadi kalau misalnya di pasar tadi kita dapatkan harga-harga daging antara 120.000 kemudian 130.000, di sini kita jual dengan harga 110.000. Dan semoga ini bisa juga membuat harga daging kita di pasaran ini bisa stabil. Apa? Ya. Stok daging ini alhamdulillah di Kabupaten Maros untuk persediaan daging di beberapa peternak-peternak kita dan juga pemotong-pemotong kita, tempat pemotong hewan itu stoknya ya cukup tersedia, insyaallah tersedia sampai ini daging lokal, Pak, ya, daging lokal. Jadi semuanya daging lokal dan tadi ada prinsipnya atuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, ini yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.